Selanjutnya pemirsa, aplikasi Siharat yang disediakan Polres Banjarbaru mendapat sambutan positif masyarakat. Bukan hanya untuk melayani tindak kriminal, tapi juga ranah sosial hingga polisi pun mendapat acungan jempol masyarakat. Masyarakat Kota Banjarbaru merasa terbantu dengan adanya aplikasi Siharat yang mendapat tanggapan langsung pihak kepolisian untuk terjun ke tempat kejadian. Program berbasis internet ini dimulai Januari tahun lalu. Ternyata bermanfaat bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi seperti donor darah, ban gembos di jalan saat tengah malam, hingga soal perselingkuhan. Uniknya lagi, aplikasi ini juga digunakan masyarakat untuk hal-hal sosial kemanusiaan seperti minta bantuan memasang gas LPG. Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya menyatakan, aplikasi Siharat disediakan untuk melaporkan berbagai tindak kejahatan ternyata mendapat sambutan positif masyarakat. Aplikasi Siharat sudah diunduh lebih dari 2.000 orang. Saat malam pergantian tahun, polisi menerima 6 laporan warga dan semuanya teratasi. Yang menarik dari aplikasi Siharat ini, tidak hanya permasalahan berkaitan dengan masalah kejahatan saja, tapi juga sudah beralih berkaitan dengan masalah sosial. Contoh terbaru adalah ada seorang mahasiswi dari Kalteng yang kebetulan kuliah di Banjarbaru. Pada saat itu dia membeli tabung gas dan tidak bisa memasang. Kemudian mungkin karena panik, dia menekan panic button untuk minta bantu dipasang oleh polisi. Kemudian berkaitan masalah sosial juga ada berkaitan dengan masalah donor darah. Sampai sekarang kami masih terus mensupport apabila masyarakat yang membutuhkan donor darah dan melaporkan melalui aplikasi Siharat. Kemudian yang terbaru juga ada masalah pecah ban juga di sekitar Kota Banjarbaru pada saat tengah malam, juga kita bisa respon. Kemudian ada juga yang menarik berkaitan dengan masalah sakit ya, masalah penyakit asma, kemudian penyakit tipes, mereka butuh untuk bantuan polisi diantar ke rumah sakit. Alhamdulillah mereka juga bisa kita bantu melalui aplikasi Siharat. Kelana Jaya menambahkan, Siharat ini merupakan bentuk sigap tanggap Polres Banjarbaru menanggapi laporan masyarakat. Rismana, Banjar TV.